warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya, mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini menginformasikan yaitu transmigrasi baru yang ada di Pulau Sumatera. Dan tentunya untuk teman-teman sekalian, jangan skip atau jangan dipercepat video pada kesempatan kali ini supaya jelas informasinya dan tidak salah paham menerima informasinya teman-teman. Jadi banyak sekali dari teman-teman yang menanyakan untuk transmigrasi di Pulau Sumatera ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman ya, jadi untuk teman-teman sekalian yang belum klik tombol subscribe-nya atau yang belum klik tombol loncengnya, supaya klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi update video terbaru. Dan tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke nya. Oke teman-teman, tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke informasinya, yaitu transmigrasi baru yang ada di Sumatera. Dan tentunya di Sumatera itu untuk saat ini ya teman-teman ya, Pulau Sumatera pokoknya menyeluruh yang ada di Sumatera itu ada provinsi-provinsi bagian yang ada di Sumatera. Jadi kebanyakan tidak ada transmigrasi baru ya teman-teman ya. Jadi di tahun-tahun kemarin memang ada kayak di Aceh dengan di Pali ya teman-teman ya. Tapi untuk tahun 2022 kita masih belum bisa menentukan kapan adanya transmigrasi baru yang ada di Pulau Sumatera tersebut. Jadi untuk teman-teman sekalian yang tidak ingin ketinggalan informasinya, nanti akan diinformasikan kembali di tahun 2022 tentunya ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf banget, kita ini bukan untuk mencari ketenaran atau populernya dalam video ini, karena banyak banget yang nanyain, jadi saya harus buatkan kontennya gitu ya teman-teman. Jadi supaya teman-teman sekalian itu nggak salah paham gitu. Tapi masih banyak yang salah paham karena dia menonton terus dia tidak nyimak sampai habis, sehingga dia tidak tahu bahwa di Sumatera itu nggak ada memang gitu. Untuk saat ini belum ada gitu ya teman-teman ya. Dan itu saya jelaskan untuk yang di Provinsi Lampung khususnya ya teman-teman ya. Untuk Provinsi Lampung itu di sana tidak ada bukaan transmigrasi baru, tapi transmigrasinya dikeluarkan daerah dari Lampung. Itu mau penduduk pribumi atau penduduk Jawa yang sudah menetap di Lampung itu bisa berangkat transmigrasi keluar daerah Lampung. Ya teman-teman, tapi untuk tahun 2022 ini belum ada kepastiannya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi nantikan video-video informasinya tentang transmigrasi nanti di tahun 2022 ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman sekalian yang tidak ingin ketinggalan notifikasinya berita tentang transmigrasi tentunya, ada kiranya teman-teman klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan. Kami jelaskan kembali, kita ini mengambil video yaitu di transmigrasi Mahaluna, Kecamatan Tauhti, Kabupaten Luwu Timur, provinsinya Sulawesi Selatan ya teman-teman ya. Dan transmigrasi ini adalah salah satu transmigrasi umum yang ada di Indonesia ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, jelas untuk warga Sumatera yang ingin mendaftar transmigrasi seperti itu informasi. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel saya. Berat.